Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Assalamualaikum dan hola semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom-jom hari ni kita nak cerita mengenai Syamsul putar alam betul. Aaron Aziz bukti berlakon filem aksi. Kembali pula dipanggil Sul. Ya ke ni? Okey, jom kita tengok cerita selanjutnya. Sebelum ini hangat diperkatakan mengenai isu dakwaan aktor Dato' Aaron Aziz tidak lagi fit seperti dahulu dengan melakonkan babak-babak aksi sehingga namanya digugurkan dalam filem The Original Gangster. Isu tersebut semakin panas apabila pihak-pihak berkaitan menjelaskan bahawa mereka tidak yakin dengan kondisi kesihatan Aaron. Dan terbaru, aktor bertubuh sasa Zul Arifin tampil memberi respon kepada isu tersebut dengan menafikan dakwaan sesetengah pihak yang mengatakan Aaron kini tidak fit. Kata Zul Arifin, "Saya baru saja habis 4 ke 5 hari di set penggambaran buat babak aksi dengan Aaron. So okay je. He is strong guy. Dia berumur 47 tahun, saya pula 37. Jadi saya dengan dia cuma 10 tahun beza. Saya rasa dia kuat dan saiz pun lebih kurang. Saya 100 kg, dia pula mungkin 90 kg. Pergerakan dia pun not bad. Semuanya lebih kurang. Saya juga ada perlahan sedikit, tapi dia buat yang terbaik." Begitulah ujar Zul Arifin. Dan pelakon drama Rindu Awak 200% itu turut menegaskan bahawa Aaron adalah seorang yang kuat. Malah Zul berharap perkara tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Kata Zul lagi, "Saya tak tahu isu-isu sebelum tu, tapi bagi saya, apa yang saya tengok depan mata saya, okey, alhamdulillah. Saya berharap kalau ada selisih faham, harap mereka cari jalan penyelesaian. InsyaAllah, tapi pengalaman saya dengan dia okey. Dia seorang yang kuat," tegas Zul Arifin lagi. Dan Mac lalu hangat isu antara Syamsul Yusof dan hero filem itu mengenai pengguguran Aaron daripada senarai pelakon filem The Original Gangster. Dan lebih panas, Syamsul turut mendedahkan punca sebenar nama Aaron digugurkan seperti pihak produksi tidak yakin dengan kondisi kesihatan Aaron. Dan filem The Original Gangster diterbitkan oleh Syamsul Yusof Film dan Razor's Edge Pictures dibintangi aktor handalan seperti Datuk Roh Syamno, Yayan Ruhian, Shahizi Sam dan Sophie Chikan. So maksudnya Aaron Aziz ni masih lagi fit untuk berlakon filem aksi, tak seperti yang dijelaskan oleh Syamsul hari tu. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.